Presiden Joko Widodo hadir langsung pada peresmian pengoperasian kereta rel listrik atau KRL lintas Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu Yogyakarta. KRL Yogyakarta-Solo adalah transportasi massal ramah lingkungan yang lebih efisien dari harga dan kecepatan dibandingkan kereta api Prambanan Ekspres. Presiden berharap dengan diresmikannya KRL Yogyakarta-Solo ini dapat membantu mobilisasi orang maupun barang dari Jogja ke Solo atau sebaliknya, serta meningkatkan pariwisata dan perekonomian. Bantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Jogja ke Solo, Solo ke Jogja, dan juga bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan operasi kereta listrik lintas Yogyakarta-Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.